Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kembali lagi di Ngebaris RC V912A. Sebelum kita menerbangkannya, pastikan Anda mengecas baterainya 1300 mAh 7,4 volt itu full ya, sampai lampu indikatornya mati. Kemudian letakkan baterainya di dalam kanopinya. Jadi lepas dulu kanopinya dan masukkan di baterai holdernya. Tulisannya menghadap ke atas. Kalau tulisannya menghadap ke bawah, maka tidak akan bisa terkonek ya, karena soketnya seperti itu. Kemudian tutup kembali untuk kanopinya dan persiapkan transmitternya. Ini dia transmitternya. 2,4 GHz dari XK V912A. Kemudian Anda hidupkan untuk helikopternya, arahkan switch ke mode on, maka lampu indikator akan berkedip pelan seperti ini. Kemudian Anda hidupkan transmitternya sampai berbunyi beep. Lampu indikatornya akan berkedip cepat pada helikopternya. Ya. Kemudian bending atas dan bawah tuas throttle-nya, maka lampunya akan berkedip dengan cepat dan kemudian solid ya. Dan ini dia untuk kalibrasi gironya agar terbangnya lebih stabil. Dan lampu orientasi akan berkedip dengan cepat. Kombinasi untuk unlock motornya seperti ini. Kemudian motor akan berputar. Blade pada mainnya dan pada tailnya akan berputar. Kemudian untuk mengelok motornya, untuk mematikannya, kita arahkan tuas throttle ke bagian bawah. Seperti ini. Jadi cukup simpel untuk menerbangkan XK V912A. Take off manual atau take off otomatis terserah dari Anda. Nah, jadi seperti ini. Arahkan tuas throttle ke atas pada saat motornya itu berputar. Maka helikopternya akan take off. Impresi pertama pada saat terbang ya. Kita lihat anginnya cukup kencang, jadi saya terbang menggunakan speed 2 itu dia masih dapat melawan anginnya. Kalau Anda bisa lihat dari pohon-pohonnya bergerak dengan cukup kencang. Kalau menurut saya ini ada di 9 knot atau 10 knot ya untuk anginnya. Jadi karena ini di hutan jadi agak terhalang anginnya. Tapi kalau di tempat bebas anginnya kerasa cukup kencang. Untuk manuvernya bagus. Tapi akan kita coba lagi untuk bermanuver pada saat angin yang konstan. Terima kasih telah menonton dan itu dia penerbangan V912A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.